Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan kehadrat Allah SWT, Universiti Kebangsaan Malaysia telah dapat mengalu-alukan kembali kehadiran pelajar-pelajar pasca siswazah dan prasiswazah yang baru dan juga yang lama pada bulan Oktober tahun 2020 ini bagi memulakan semester pertama sesi 2020-2021. Saya Profesor Dr. Hazita Azman, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan serta seluruh warga FSSK mengalu-alukan anda semua ke UKM dan ke FSSK. Kami amat teruja dengan memulakan sesi baharu ini dengan anda dan meneruskan hasrat dan cita-cita anda untuk menjayakan pengajian dalam program-program pilihan anda di 6 pusat kajian di bawah naungan FSSK. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada anda semua kerana terpilih untuk mengikuti program-program pengajian pilihan anda. Dari anggaran 10,000 permohonan yang kami terima, anda merupakan di kalangan hampir 600 atau 6% sahaja yang telah dipilih. Jadi anda sememangnya terbilang dan boleh berbangga kerana telah berjaya untuk melanjutkan pengajian anda di FSSK dan di UKM yang sememangnya terangkum dalam 200 universiti terbaik di dunia. Kehadiran anda sebagai warga pelajar baru ke FSSK dan ke UKM tahun ini adalah amat istimewa kerana ianya berbeza dari kemasukan pelajar-pelajar sebelum ini. Ini adalah kerana dalam suasana norma baru, terkesan dari gejala pandemik global COVID-19, urusan keadaan pengajaran dan pembelajaran perlu diadaptasikan dengan sepenuhnya dan dijalankan secara dalam talian. Timbalan Dekan Prasiswazah dan Ketua-Ketua Program akan juga memaklumkan kepada semua pelajar berkenaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berbentuk blended learning atau hybrid learning yang akan dilaksanakan di tahap program masing-masing. Kami amat prihatin dengan cabaran yang mungkin anda hadapi dalam pendekatan norma baharu ini seperti isu-isu capaian internet dan data internet yang terhad dan sebagainya. Jika anda mengalami masalah capaian atau kos data atau perolehan alat dan sebagainya, saya mohon anda berhubung dengan pihak program atau fakulti untuk kami membantu. Jika anda mengalami masalah pembelajaran, emosi dan stres juga akibat terkesan dari pengalaman norma baharu ini, saya harap anda akan terus menghubungi kami juga untuk mendapat bantuan kaunseling dari pakar di fakulti. Setiap warga FSSK amat komited untuk mendorong anda semua mencapai kejayaan dalam pengajian anda sehinggalah bergraduasi. Di FSSK, kami membentuk pemikiran kritis dan kreatif melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan penyelidikan. Maka besarlah harapan saya anda semua akan mengoptimumkan semasa tempoh pengajian di FSSK untuk mengembangkan akal dan minda serta meningkatkan kemahiran dan kompetensi sambil mendalamkan ilmu pengetahuan dalam bidang pilihan anda dan bergraduat sebagai seorang graduan yang berguna kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pada itu, saya harap anda juga tidak lupa untuk menyumbang balik kepada fakulti anda sebagai seorang alumnus yang prihatin. Sebelum saya akhiri ucapan ringkas ini, harus juga saya mengingatkan di sini bahawa kita perlu sentiasa berwaspada dan patuh kepada SOP yang ditetapkan kerana pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Pihak fakulti akan terus mengeluarkan pemakluman kepada seluruh warga pelajar dari semasa ke semasa akan perkembangan dan arahan terkini dari pihak universiti dan juga pihak berkuasa. Semoga terus bertanggungjawab mematuhi SOP, elakkan 3C, amalkan 3W. Saya ingin mengakhiri dengan serangkap pantun khas buat anda semua. Ilmu itu pelita hati,
ibarat cahaya penerang hari. Tuntutan ilmu bermulanya di sini, di FSSK bersama kami. Sekian, selamat maju jaya dan hashtag kita hebat bersama.